sekali untuk menyampaikan gagasan-gagasannya dalam menganalisa implikasi putusan MK terhadap importasi zona bias dan kelembaganya itu seperti apa. Apakah semua bencana itu bisa menjadi alasan pemasukan ternak dan produk hewan? Jadi bencana yang seperti apa ini bisa diartikan sebagai alasan yang absah untuk kita melakukan pemasukan dari zona. Seberapa besar yang dibutuhkan sehingga pasokan dan harga daging itu stabil? Saat ini ketika saat produksi domestik baru mencukupi 74% kebutuhan nasional, apakah ini bisa kita maknai bahwa ketersediaan daging itu masih kurang? Berapa nilai real tingginya harga daging yang memicu inflasi? Apakah mengacu kepada harga acuan seperti diatur dalam Permendag 63 2016? Apakah daging sebagai pemicu inflasi? Lembaga mana yang mesti kita serahin untuk menafsirkan keadaan mendesak? Siapa yang berhak menafsirkan bencana itu kita maknai sebagai keadaan mendesak? Ini harus ditunjuk lembaga yang berwenang untuk mendefinisikan ini supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Yang berhak menentukan stok misalnya, kalau kita mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi, di sana sebetulnya yang berhak adalah lembaga pangan yang sampai hari ini belum terbentuk. Putusan MK ini memberi penegasan khususnya terhadap syarat pemasukan produk hewan dari zona dalam suatu negara itu harus dalam hal tertentu. Jadi tidak mengubah atau memberikan tafsiran lain tentang norma pasal-pasal yang diuji sehingga norma pasal-pasal tersebut tetap konstitusional dan tetap berlaku. Tidak ada implikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang diuji dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014. Jadi pemerintah ditegaskan untuk melakukan importasi produk hewan dari zona dalam suatu negara hanya atas dasar keadaan mendesak, antara lain akibat bencana saat masyarakat membutuhkan pasokan. Jika pemerintah melakukan importasi produk hewan namun negara tidak dalam keadaan mendesak, maka importasi produk hukum tersebut menjadi inkonstitusional. Itu mungkin yang untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Memang kita tidak membuka luas-luas untuk zona bis. Saya kira saya minta untuk segera dicabut pasal ini. Karena pasal 6C ini seolah-olah membebaskan kepada seluruh area, seluruh negara, seluruh zona. Yang boleh masuk adalah country base dan zona base. Ini adalah hal yang sudah dinyatakan secara resmi oleh OIE. Jadi kalau kemudian menambah pasal dari area-area yang di luar country dan zona, menurut saya ini inkonstitusional. Sehingga kalau dikatakan bahwa apa yang kemudian mempersyaratkan hal tertentu, saya kira pertama adalah jelas dalam situasi krisis ini hal tertentu. Dalam situasi bencana hal tertentu. Dalam situasi harga yang tidak terkendali ini adalah hal tertentu. Dalam situasi kita belum memenuhi terhadap swasembada daging sapi dan kerbau, selama masih ada country base, country base. Tetapi kalau country base juga menyebabkan terhadap fluktuasi harga, baru itu bisa dari zona base. Jadi yang pertama mengenai otoritas veteriner, Pak. Ini peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2017 ini baru terbit, Pak. Sehingga pada saat itu kita belum punya peraturannya yang mengatur tentang otoritas veteriner. Hanya ada beberapa poin di sana, Pak, yang bisa kita ambil adalah bahwa dalam melakukan importasi ini kita mendasarkan kepada pertimbangan teknis, yes, yang melibatkan komisi ahli kesehatan hewan. Di struktur Kementerian Pertanian itu ada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, kemudian ada yang namanya Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, ada Direktur Kesehatan Hewan. Dalam hal Direktur Jenderal itu sebagai dokter hewan, maka ex officio dia sebagai otoritas veteriner. Apabila Direktur Jenderalnya bukan dokter hewan, maka otoritas veteriner ada di Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, begitu, Pak. Jadi sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh kami itu sebetulnya tidak menyimpang dari peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2017 begitu, tentang otoritas veteriner.
Ya, jadi pendekatannya tadi makanya gini Pak, kalau kita lihat lebih lengkap di Undang-Undang Nomor 41 itu Pak, bahwa pendekatannya itu tidak hanya zona sebenarnya, tetapi pendekatan commodity based approach namanya, pendekatan komoditas ya. Iya, bagaimana saya itu? Agak aneh gitu, Direktur Kesehatan Hewan kok membuat definisi sendiri terhadap undang-undang gitu. Jadi dalam undang-undang hanya country based dan hal tertentu zona based. Jangan kemudian ada interpretasi lain dalam undang-undang. Kecuali kalau kemudian dikeluarkan perpu, sebetulnya dulu mau merubah undang-undang ini bahwa untuk bisa memasukkan dalam hal tertentu terhadap tadi klasifikasi negara yang boleh memasukkan meski dijamin hanya oleh karena pengendalian yang lebih ketat terhadap penyakit kuku mulut. Silahkan saja gitu. Tapi kalau kemudian menginterpretasikan terhadap undang-undang dengan pemikirannya sendiri, menurut saya itu tidak tepat gitu ya. Itu saja, terima kasih. Kalau menurut Pak Herman, importasi pas KMK ini bagaimana itu terutama? Ya hanya ada satu jalan menurut saya. Kalau memang ini bertentangan dengan undang-undang, ya stop. Kalau memang ingin melanjutkan, ya revisi undang-undang itu. Oke. Di sana sebetulnya ada tiga otoritas. Yang pertama adalah Otoritas Veteriner Nasional. Yang ini sampai hari ini belum ada. Yes. Nah kalau penjelasan dari Pak ya kan? Fajar tadi, itu otoritas Veteriner Kementerian, nah yang itu bisa dirangkap oleh Direktur Kesehatan Hewan. Nah yang berikutnya adalah Otoritas Veteriner Daerah, ya okay. Bisa provinsi, bisa kabupaten. Nah yang jadi persoalan kita memang tadi, yang pertanyaan saya di awal tadi, ya. Kan, sebenarnya Otoritas Veteriner Nasional itu belum ada. Belum ada. Sementara ini sudah jalan. Sudah kan? Jalan. Dalam pemikiran kami dari MK yang diputuskan itu adalah lebih mempertegas bahwa Undang-Undang 41 itu adalah konstitusional adanya. Saya setuju itu. Kami juga mempunyai tata kelola standar operation procedure di mana salah satunya syarat impor dari zona base itu diatur. Lalu impor daging sapi dari India. Tadi seperti dikatakan di Kementerian Perdagangan legal basis itu dan standar operation procedure selalu kami utamakan. Sehingga tadi apa yang diputuskan melalui rekomendasi itu yang kami ikuti. Artinya kami, walaupun tadi ada perdebatan dari masalah legal aspek, masih memenuhi ketentuan di mana kami telah menerapkan namanya prinsip kehati-hatian. Namun ini ada beberapa permasalahan. Dalam menghadapi kebutuhan daging di nasional, ternyata sumbernya, ini kalau kita lihat, hanya yang mempunyai stok hewan yang cukup banyak adalah rata-rata hanya bisa berbasiskan zona base. Sementara yang bebas, kalau berbasiskan country base, dari 10 besar yang memiliki stok daging itu hanya 4 negara. Di sini ada Amerika, Uni Eropa, Australia, dan Meksiko. Posisi saat ini implikasinya dari keputusan MK, memang kami akan duduk bersama karena kami memegang kunci berdua untuk pemasukan dan pengeluaran hewan atau produk hewan dengan Kementerian Pertanian, sehingga kita akan duduk membahas tentang PP dan permentannya. Bulog itu melaksanakan apa yang ditugaskan oleh pemerintah. Pertimbangan dalam penugasan tentu saja tadi sudah kita dengar dan itu memang sudah menjadi ketetapan dan kita melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tugas Bulog. Dari penugasan tersebut, Bulog telah melaksanakan realisasi pemasukan importasi daging baik sapi maupun daging kerbau itu sebanyak 61 ribu ton. Dari yang tahap 70 ribu ton, kita sudah memasukkan 48 ribu ton. Kenapa kita menginstruksikan, menugaskan Bulog untuk mengimpor daging kerbau? Salah satunya adalah memberikan alternatif kepada masyarakat adanya sumber protein yang terjangkau. Dengan harapan 65 ribu gitu kan. Tapi pada prinsipnya yang kita berikan adalah tadi adanya alternatif bagi masyarakat terhadap harga daging yang terjangkau. Tidak fair bagi kami kalau itu membatasi di Jabodetabek.
IPP nomor 4 tahun 2010 hanya mensyaratkan bebas PMK. Padahal kita tahu penyakit zoonosis yang bisa dibawa dari hewan itu, baik hewannya maupun produk hewannya itu masih ada kemungkinan lain. Antara lain antraks, dari data bisa kita lihat India juga masih endemis antraks. Implikasi daripada putusan MK ini menyatakan impor itu bisa dilakukan pada kondisi tertentu. Kondisi tertentu ini tadi disampaikan juga ada terkait bencana. Bencana yang kami baca referensinya dari undang-undang bencana, itu ada bencana alam, ada bencana non-alam. Di mana bencana non-alam itu masuk dalam masalah kesehatan hewan, juga masalah kesehatan pada manusia. Tentu perlu definisi operasional yang tegas, karena bencana non-alam itu istilah operasionalnya di lapangan itu adalah KLB. Kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa itu sering terjadi di negara kita. Apakah setiap kejadian luar biasa importasi akan dilakukan? Perlu kriteria yang lebih operasional. Penyakit itu tidak kenal batas, tidak kenal wilayah, sekat wilayah. Kita harus ada kepastian hukum, terutama di peraturan pelaksanaannya PP dan Permentan, dengan memperhatikan berbagai masukan tadi, termasuk perlindungan terhadap peternak lokal. Masih diperlukan regulasi turunannya untuk mengatur dan menjamin bahwa pelaksanaan dari aturan ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kita bicara ini kan keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap zona bis gitu. Tetapi atas persyaratan maksimum security yang ditetapkan, kok ditarik-tarik kepada yang bukan zona bis gitu, yang di bawah status zona bis. Nah ini yang saya kira nanti kami akan luruskan di rapat kerja. Kami akan membuat peraturan yang tentunya kita harapkan tidak merugikan pihak tertentu begitu. Kita akan terus melaksanakan apa yang ditugaskan, dan tentu saja baik yang sekarang maupun perkembangan-perkembangan baru nanti dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan juga memenuhi kebutuhan daging dan stabilitas harga bagi masyarakat. Apa yang kita lakukan saat ini, paling tidak kita bisa melihat satu, tentang bagaimana implikasi putusan MK terhadap importasi. Ternyata ini masih mengandung polemik, masih beda tafsir, artinya dalam tataran implementasinya. Saat ini kalau kita lihat sebelumnya pemerintah berpikir bahwa importasi bisa jalan terus, tapi di diskusi ini kelihatannya opsi-opsi untuk dievaluasi dalam tataran mempersiapkan regulasi lainnya yang mendukung terhadap importasi berikutnya itu adalah jauh lebih penting. Yang kedua tentang otoritas veteriner, karena otoritas veteriner ini sangat strategis dalam menjamin kesehatan hewan dan juga untuk melindungi kesehatan manusia juga. Dan kelihatannya saya melihat antara Kementerian Pertanian dan paling tidak Kementerian Kesehatan masih memiliki beda sudut pandang. Tetapi bukan berarti kontroversi, akan tetapi ini merupakan pemicu bagi Kementerian Kesehatan untuk melakukan fungsi-fungsinya dalam memperkuat agar penanganan penyakit zoonosis ini bisa lebih baik lagi. Khusus terkait dengan mendesak, ini diperlukan kemungkinan besar untuk komunikasi di antara departemen. Siapa yang harus memutuskan mendesak dan kriterianya seperti apa? Dan itu, tadi saya tarik dari Bu Ninik, memerlukan regulasi baru.